وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله بنعمته تتم الصالحة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Hormati lagi dikasih yang jatah puasa surau muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita menyambung lagi pengajian kita daripada bab salat duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang ke 280. Abu Ayyub Al-Ansari berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudminu arba'a raka'atin 'inda zawal asy-syamsi fa qultu ya Rasulullah innaka tudminu hadhihi al-arba'a raka'atin 'inda zawal asy-syamsi fa qala inna abwaab as-samaa' tuftahu 'inda zawal asy-syamsi fala turtaju hatta yusalli adh-dhuhr فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير." رسول الله صلى الله عليه وسلم selalu mendirikan salat 4 rakaat ketika matahari tergelincir, iaitu salat sunat qabliyah, iaitu salat sunat sebelum zuhur. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah صلى الله عليه وسلم, mengapakah kamu selalu mengerjakan solat 4 rakaat ketika matahari tergelincir?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Pintu-pintu langit dibuka ketika matahari tergelincir. Ia tidak ditutup sehingga solat zuhur didirikan. Oleh itu aku mahu kebaikan yang aku lakukan ketika itu diangkat ke langit, yang ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala." "Qultu afi kullihinna qira'atun?" Qala: "Na'am." "Qultu hal fihinna taslimun fasilun?" Qala: "La." Aku bertanya lagi, "Adakah surah lain yang dibaca selepas Al-Fatihah dalam solat 4 rakaat itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Aku bertanya lagi, "Adakah salam pemisah pada setiap 2 rakaatnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak." Baik. Sebut dalam satu riwayat oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang syahid di Istanbul dan makamnya di Istanbul di Turki. Abu Ayyub Al-Ansari, siapa yang ziarah ke Turki, dia biasanya akan dibawa menziarahi kubur ataupun makam Abu Ayyub Al-Ansari. Dia kubur sahabat, kubur nabi-nabi yang lain ni biasa ada khilaf. Khilafnya kat mana tempat letak, itu biasa. Kubur yang tak ada khilaf, kubur Nabi SAW, itu yang tak ada khilaf. Adapun kubur Nabi Nabi Musa, Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain, ada khilaf ulama di mana makamnya. Ada pun kubur Nabi kita Muhammad, tak ada khilaf sepakatnya mengatakan di situlah tempat kita ziarah iradah. Baik. Nabi ini di antaranya
Nabi salat 4 rakaat sebelum zuhur qabliyah. Jadi salat sunat qabliyah sebelum zuhur kita pun boleh melakukannya sebanyak 4 rakaat. Iaitu salat sunat sebelum zuhur boleh dilakukan 4 rakaat. Tak ada masalah. Lepas 2 rakaat tengok lambat lagi imam semayang, nak tambah lagi 2 rakaat boleh. Ataupun 4 rakaat sekaligus pun boleh. Ha, tidak ada satu, tidak ada masalah. Tanpa salah. Tanpa salah. Jadi maknanya dalam keadaan begitu boleh dilakukan. Kenapa? Kerana pada waktu matahari tergelincir dibukakan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan pintu-pintu langit. Maka biarlah pintu-pintu terbuka dan amalan yang kita lakukan saat di bawah amalan kita naik menghadap Allah, iaitu amal yang salih. Dalam keadaan kita tak menafikan, di sana ada hadis yang menceritakan amal diangkat pada waktu pagi dan petang. Kadang-kadang amalan kita ada waktu pagi, ada waktu petang diangkat. Dan berdasarkan hadis ini, waktu tengah hari pun setiap hari diangkat amalan. Jadi pada waktu tersebut, maka jadikanlah waktu itu waktu kita melakukan ibadah. Waktunya bila? Waktu matahari tergelincir masuk waktu zuhur, sampailah sebelum didirikan solat zuhur. Sebelum didirikan sembahyang zuhur. Pendeklah Ustaz waktu ni. Pendeklah maknanya waktu tu. Waktu tu waktu yang singkat. Waktu yang singkat. Jadi sebelum kita sembahyang zuhur, kalau kita kat rumah seorang-seorang, sembahyang dulu 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian barulah sembahyang zuhur. Kerana kita mengharapkan waktu itu adalah waktu yang diangkat amalan kita sedang kita melakukan amal yang soleh, diangkat amalan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bermakna kita buat solat qabliyah itu tadi sejurus sebelum azan, sejurus selepas azan. Selepas azan zuhur. Jadi kalau kita yang terlebih buat semayang contoh 1, 2, tak apalah, buat boleh lagi. Qabliyah boleh lagi. Tak ada masalah. Sehingga kita mendirikan solat zuhur itu masih Sehingga kita dirikan semayang zuhur, maka saat itu masih lagi terbuka bagi kita. Walaupun kita lewat ke dia tidak ada disebut waktu yang khusus. Cuma disebut di atas selama mana kita tak semayang zuhur, waktu tu ada peluang kita buat qabliyah sebanyak 4 rakaat. Sebanyak 4 rakaat. Walaupun terlewat, tak ada masalah. Cuma dah kalau solat berjemaah, afdal berjemaah lah. Bila kita semayang, pergi masjid, singgah masjid, dah orang tengah semayang dah, maka afdal kita kena terus semayang. Terus semayang berjemaah. Itu terlebih baik. Dia tak ada masalah. Sama ada nak buat dua-dua dan buat 4 rakaat sekaligus, semua itu dilakukan oleh baginda Rasulullah. Dia tak ada masalah. Jadi dibuat, Nabi pun pernah maknanya dibuat sekali 4 rakaat sekali. Macam semayang tarawih pun boleh kita nak buat 4 rakaat sekali, tak ada masalah. Semayang-semayang witir pun boleh. Nak buat 3 rakaat sekaligus pun boleh. Tapi makna kalau kita rasa nak memperbanyakkan wiri selepas pada tu, nak rehat-rehat sikit, buat 2 rakaat, buat 2 rakaat. Takut tak sempat, takut buat semayang 4 rakaat ni, takut terkejar-kejar. Nak terkejar-kejar waktu, putera waktu tu singkat. Buatlah 2 rakaat, ada masa tambah lagi 2 rakaat. Jadi tidak menjadi satu masalah. Bahkan disebut solat sunat ni kita dah sedia maklum. Solat sunat, kalau qabliyah, seelok-eloknya buat di masjid. Ada pompa adiyah, buat di rumah. Boleh buat di rumah. Sebab apa? Sebab kalau qabliyah buat di rumah, takut tak sempat takbiratul ihram dengan imam. Jadi maknanya di situ, takut kita terkejar-kejar. Jadi buatlah qabliyah itu di masjid ataupun di surau. Ada pompa adiyah, tak ada masalah. Mana lepas semayang zuhur, kita terus balik buat kat rumah semayang solat sunat ba'diyah.
supaya pada rumah kita ada nur, cahaya-cahaya, ada berkat pada rumah kita. Ha, maknanya kerana Nabi pun mendirikan sembahyang pun, ada sembahyang Nabi buat di rumah untuk menghidupkan rumah-rumah ini supaya tidak menjadi seperti kubur kosong, usang. Ha, tidak ada berkat di dalam. Jadi sebab tu rumah kita pun kena perbanyakkan solat-solat, baca Quran pun salah satu dah. Kemudian perbanyakkan sembahyang-sembahyang pada rumah kita. Ha, pada rumah yang banyak buat sembahyang, banyak buat majlis zikir, banyak buat majlis ilmu, ha, rumah ni padanya ada barakah. Ha, ada barakah. Jadi untunglah kalau ada rumah tu dibuat kelas Quran kat rumah ni. Ha, nah, dibuat majlis-majlis apa dibuat, selalu buat kat rumah dia. Selalu jemput orang, jamu orang makan, ada barakah pada ni. Ha, jadi kena gebuk. Ha, jangan kita kedekut nak ajar, nak ajak orang datang rumah kita buat-buat majlis-majlis yang mengingatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ba'diyah boleh dibuat di rumah. Lalu kemudian Abdullah bin As-Sa'id berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula asy-syamsu qabla adh-dhuhri wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabu as-sama' wa uhibbu an yas'ada li fiha 'amalun salihun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendirikan salat sunat 4 rakaat selepas matahari tergelincir, iaitu sebelum solat zuhur. Baginda berkata, sesungguhnya masa-masa itu adalah waktu dibukanya pintu-pintu langit. Aku ingin supaya amal ibadahku diterima pada waktu. Sama macam tadi. Ali bin Abi Talib melaporkan annahu kana yusalli qabla zuhri arba'an wa dhakara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha 'inda az-zawal wa yamuttu fiha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat itu selepas matahari tergelincir dan baginda memanjangkan bacaan dalam salatnya. Ini pun salat sunat qabliyah, selepas matahari tergelincir. Ha, bila matahari duduk di atas kepala, tergelincir sikit, tu dah masuk waktu zuhur. Ha, bila tergelincir sikit, tu kalau kita nak tahu masuk waktu zuhur lah. Ha, tersat dalam hutan ke, ha, tak tahu jam tak ada. Ha, ada aplikasi solat pun tak tahu, tak ada juga. Ha, jadi makna nak tahu masuk waktu macam mana? Tengok kalau subuh, kita boleh tengok dia ada cahaya-cahaya merah di kaki langit. Ha, kalau kita orang yang balik umrah biasanya, kata kadang-kadang tak semayang langsung tak semayang. Balik umrah bagus dah. Ha, dah. Semayang subuh pukul 10 pagi. Alasannya, Allah Ustaz tak boleh nak semayang dalam pelan. Ha, ni kadang-kadang ni. Kadang-kadang mutawih pun terlena juga. Mutawih pun tak semayang juga. Ha, jengkrek. Ha, dah. Orang kata-kata jengkrek. Ha, dah. Ha, jadi atau kena ambil jangan. Kita kekal boleh tengok kan. Bila duduk dalam flight kita boleh tengok kaki langit tu. Dia ada cahaya merah. Sebelum dia cerah tu dia ada cahaya merah dulu di kaki langit. Itu waktu subuh lah. Itu waktu subuh. Jadi semayang macam semayang macam tu. Tak ada semayang, tak ada apa. Semayang dalam keadaan. Tak boleh nak mengadap kiblat pun semayang macam tu. Nanti batu ganti balik. Qadha balik. Jangan tak semayang langsung. Ini tak dibuat bermudah-mudah sama tak semayang langsung. Sedangkan kita ni di subuh, syarak aja pada kita buat sekadar mampu. Mampu waktu tu tak boleh ambil semayang, tak apa. Tak mampu nak hadap kiblat, tak apa. Ha, cuma mampu waktu tu duduk. Ha, dia duduk, ha, maka semayang macam biasa. Sedangkan nak ambil tayamum, walaupun ada setengah pendapat ustaz tu, dia buat pendapat boleh ambil tayamum lagi, muslimat. Ha, nah, pendapat dia pada tepuk pada pada beg kita ke, pada kusin ke, ha, maknanya dia dikira ada lagi debu-debu pada waktu itu. Saya tak galak kan, maknanya nak lebih baik, asmaya aja dalam keadaan itu nanti qadha balik. Ha, nanti qadha balik. Ha, walaupun ada kata mudah nak ambil semaya, kalau boleh mudah tak ada masalah. Tapi nak kata jangan tinggal semaya tu, nak tentukan waktu semaya. Tidak ada alasan untuk kita tinggalkan semaya. Dah zuhur, itulah kita tengok matahari, nampak tergelincir sikit ke arah matahari terbenam. Ha, nah. Lalu kemudian itu masuk waktu zuhur. Asar kita tengok pula.
Tengok bila mana bayang-bayang panjang daripada objek, maka dah masuk waktu asar. Dah masuk waktu asar. Maghrib, bila tengok di kaki langit dah tak ada dah, tenggelam dah matahari di kaki langit, walaupun dah masih lagi cerah, itu dah masuk waktu maghrib. Jadi makna mudahnya dalam keadaan menentukan waktu solat pada asar. Jadi maka tergelincir sedikit pada beratnya pada sebelah matahari terbenam, maka itu dah masuk waktu zuhur. Maka sebelum sembahyang zuhur, sembahyang dulu 4 rakaat sebelum zuhur. Lalu kemudian disebut lagi iaitu bab solat sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah. Abdullah bin Sa'ad berkata, sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salati fi baiti was salati fil masjid qala qad tarama aqrab baiti min al masjid fali an usalli fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid illa an takuna salatan maktuba. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai solat sunat di rumah dan di masjid. Ini bila sahabat tanya tentang solat di rumah dan di masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu dapat melihat betapa dekatnya rumahku dengan masjid. Sungguh aku lebih suka solat di rumah daripada di masjid, kecuali jikalau solat fardu. Baik. Ini Nabi, sebab rumah Nabi dekat dengan masjid. Rumah Nabi dekat dengan masjid. Adapun kita yang kita beritahu tadi, kalau solat fardu, kalau yang muslimat tak mendatangkan fitnah, pergi ke masjid. Kalau mengundang fitnah seorang-seorang ke, naik motosikal seorang-seorang, sekarang ni naik kereta lah biasanya. Ataupun kalau seorang naik motosikal, naik bersikal, jauh pula perjalanan tengah gelap gelita, takut macam-macam lah, maka abdal di rumah lah. Tapi sekali kalau tak mengundang fitnah dekat, kawasan yang aman, mudah nak pergi ke masjid, maka abdal di masjid dan di surau. Tapi ada pun makna kalau solat sunat, kita sebut tadi lah, kalau qabliyah, solat sunat di masjid suruh. Ba'diyah, maka solat sunat di rumah, supaya rumah kita ada tu. Kalau kita solat sunat di Madinah dan juga di Mekah, pergi Madinah, pergi ke Mekah, abdalnya solat sunat di masjid. Abdalnya solat sunat di masjid. Kalau di Madinah tu, kalau di Mekah tu bukan. Kadang-kadang ada orang di sembahyang fardu pun dalam hotel. Ni yang VIP punya. Ni saya dah tahu. Nak duduk dekat sangat dengan masjid. Hotel sofa lah paling dekat. Tak tahu dah. Yang ambil pendapat mana, wallah mana. Ada tak? Kita malah tegur lah masa bukan jemaah kita. Jadi bila orang azan, nak azan solat fardu ni, ingatkan berlari pergi ke masjid, berlari duduk naik hotel, cari apa ni musalla, musalla hotel, cari surau hotel, tu tak bersambung pun. Melainkan bersambung kalau memang penuh sampai ke dalam hotel. Penuh tu jaga-jaga. Jadi sebab tu rugi kita pergi payah lah. Tiba-tiba sampai sana malah juga beribadah, baik tak pergi. Jadi maknanya kalau pendapat lemah memang kata dapat lah. Pendapat lemah ada kata dapat lah. Tapi kita ni nak yang kuat. Yang kuatnya dalam masjid, dalam kawasan masjid, termasuklah di Madinah. Di Madinah dalam masjid. Itu pun masih lagi ada perbahasan dia. Dan ada perbahasan paling lemah sekali, maknanya satu tanah haram tu masih lagi dapat. Maknanya kalau rumah-rumah yang duduk dalam tanah haram tu, kalau sembahyang pun masih lagi dapat. Itu hak lemah lah. Maknanya kalau kita nak, mesti kita nak pendapat yang kuat, yang kita nak beramal. Jadi yang paling teruk, sembahyang depan tu imam pun ada juga. Itu lagi sibuk kali di Madinah. Di Madinah imam setakat dia ada hak imam tu. Depan pada imam semayang tu ada geng-geng perempuan Pakistan ke sini. Depan pada imam tu tak tahu imam mana dia ikut. Depan pada imam. Depan pada imam itu. Itu lagi dahsyat.
Mengaku dia orang ni semayang tak ada ilmu. Semayang tak ada ilmu. Jadi sebab tu kita nak semayang sunat sekalipun, bila pergi umrah ni, pastikan semayang sunat kita pun dalam masjid. Dalam masjid Nabi, dalam Masjidil Haram. Carilah ruang tersebut. Pergi kita, pergi jauh-jauh, tiba-tiba nak semayang sunat pun malah. Nak semayang sunat pun cari tempat yang selesa lagi. Duduk dalam hotel, semayang dalam hotel. Rugi kita. Jadi kita nak dapat fadilat, pergi ke masjid. Jadi itulah. Jadi makna kena ambil cara sikit dengan solat sunat. Baik. Lalu kemudian disebut lagi bab, iaitu bab puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab puasa. Jadi sebelum kita masuk bab puasa ni, sebab kita ni masuk bulan Rejab. Ni kita duduk dalam permulaan bulan Rejab. Solat sunat. Ada tambi satu. Satu hadis lagi. Solat sunat. Dah. Hari. Betul tak? Dah. Ingat kita dah silap. Dah. Dah kita masuk bab 43. Okey baik. Okey baik, hadis sebelum kita masuk pada bab puasa ni, jadi kita pergi dulu sikit pada bulan Rejab. Bulan Rejab ni kita sedia maklum bulan haram. Termasuk dalam bulan-bulan haram yang Allah Ta'ala tetapkan, ada 4 bulan-bulan haram yang ditetapkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 bulan haram ni termasuk disebut, iaitu di antara yang pertama bulan Zulkaidah. Yang kedua adanya bulan Zulhijjah. Kemudian yang ketiga ada bulan Rejab. Kemudian ada bulan Haram. Ini 4 bulan haram. Haram berlakunya pertumpahan darah. Maknanya dosa yang dibuat pada bulan tersebut dilipat gandakan. Maka berdasarkan itu disebut, maka kelebihannya kalau dibuat amal soleh dalam bulan tersebut pun dilipat gandakan. Pun dilipatkan. Jadi kadang-kadang bila masuk bulan Rejab ni, maka tersebarlah hadis-hadis maudhu, hadis palsu. Ini yang kita jangan sebar-sebarkan. Ni masuk bulan Rejab, banyak hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang tidak betul. Di antara disebut kelebihan bulan Rejab ni berbanding bulan-bulan yang lain, seperti mana kelebihan Al-Quran berbanding dengan semua jenis kalam-kalam. Ada yang lagi di antara disebut, jangan kamu lalai pada hari Jumaat pertama dalam bulan Rejab. Kerana sesungguhnya padanya terdapat satu malam dinamakan oleh malaikat sebagai Al-Raghaib. Ini semua palsu. Hadis palsu, hadis yang direkrut. Dan sebab tu nak sebarkan satu-satu hadis, pastikan hadis tu cek tu betul ke tak. Kopi tanya dulu ustaz-ustaz yang mengaji hadis, tanya ustaz, ni hadis ni boleh sebar ke tak? Kalau tak boleh sebar, jangan sebar. Siapa yang mendustakan rasulnya, neraka tempat. Jadi jangan kita hidupkan bulan Rejab dengan kita menyebarkan hadis-hadis palsu. Daif okey lagi. Palsu ni hadis yang direka. Daif ni hadis lemah. Hadis lemah masih diterima untuk sebagai amal fadilah amal, untuk amal kita sendiri, menguatkan semangat kita dalam beramal, tak apa lagi. Tapi kalau dalam bab hadis palsu, tidak ada maaf, kita telah mendustakan kalam Rasulullah. Kita kata benda ni datang daripada Nabi, sedangkan benda tu bukan datang daripada Nabi. Ini berkenaan dengan bulan Rejab. Sebab tu dalam bulan Rejab ni ada puasa-puasa yang disebut dalam bulan Rejab, bahkan ada amalan-amalan yang digalakkan dalam bulan Rejab. Kita setiap malam bawah ni banyak kita tersebar amalan malam tahun bulan Rejab, di antara sebut malam yang dimustajabkan doa ahli Allah. Jadi rugilah kalau orang tak doa malam tersebut. Jadi kerana malam awal bulan Rejab, malam Nisfu Syaban ni di antara malam-malam yang dimustajabkan oleh Allah. Jadi bila masuk bulan Rejab, antara amalan kena perbanyak, yang pertama puasa. Banyakkan puasa dalam bulan Rejab. Kemudian yang kedua disebut, banyakkan bersedekah.
latih diri untuk bersedekah. Kadang hati kita nak mempersiapkan diri masuk dalam bulan yang agung, bulan Ramadan. Di bulan Rejab ni kena persiap. Ada orang tak, dia sedekah waktu hari raya bagi duit. Bulan puasa kena ku. Dia kata, "Ustaz, saya jimat Ramadan, buka puasa pun kat surau." Kena ku punya ni. Duit tak habis satu sen. Masuk hari raya baru dia bersedekah, ruginya. Patut bulan ni lah bulan yang kita nak gandakan amal. Kemudian disebut di antara yang ketiga, memperbanyakkan baca Quran. Bulan Rejab ni, start kita banyakkan baca Quran. Kalau ada kelas Quran, paksa diri kita datang belajar Quran, persiapan-persiapan kita nak masuk Ramadan. Jadi bulan ni dah kena bersungguh sikit belajar Quran, nak memperbetulkan belajar Quran. Sebab antara kesilapan masyarakat kita, masuk Ramadan barulah dia start nak baca Quran, merangkak-rangkak duduk dalam halaqah tadarus. Sian kat ustaz, dah sian kat orang lain, dia tunggu dia seorang. Bukan kita marah nak beli dia tak, tapi dia ni orang tak belajar Quran, tapi waktu tadarus nak duduk sekali. Walau dia tak pandai. Sebab tu kok mana kena belajar. Jadi bila kita tak belajar, tak pandai duduk, duduk pula dengan geng-geng. Tadarus ni bukan kelas ajar Quran. Tadarus ni nak memperbetulkan sikit-sikit dia salah-salah. Tersilap-tersilap. Ni duduk padang dia seorang, sari dia seorang. Alah, sari dia seorang. Tak ada duduk merangkak-rangkak. Maka kena duduk dalam kelas Quran. Jadi bila orang tegur dia marah, "Apa ustaz, terpedang saya tak pandai." Dia marah balik ustaz. Jadi sebab tu sehari saya besar, jangan kita buat kesilapan masuk, baru boleh cari kelas-kelas tadarus bila masuk bulan Ramadan. Ni waktu ni, bulan Rejab ni dah cari kelas Quran, ngaji Quran, betul-betul tajwid, persiapan kita dalam bulan Ramadan. Dan bulan Rejab ni disebut perbanyakkan zikir, perbanyakkan salat, perbanyakkan zikir. Ini amalan bulan Rejab. Banyakkan zikir-zikir. Banyakkan doa kita pada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Walaupun hadisnya ada pertikaian, hadis doa ni ada pertikaian, kata ulama tak apa, dia adalah doa. Doa dah tak masalah sebab dia doa. Lalu kemudian disebut memperbanyakkan salat-salat sunnah. Jadi bulan Rejab ni, maka kita perbanyakkan amalan-amalan yang boleh melatih diri kita, perbanyakkan ketaatan sebagai persiapan beberapa hari nak menghadapi iaitu Ramadan. Rasa dah batu Nabi bila masuk bulan Rejab tu Nabi berdoa. Sebab apa? Tak sabar nak masuk Ramadan. Ini sifat Rasulullah, berlombor dan tidak sabar untuk melakukan ketaatan pada Allah Ta'ala. Bila masuk waktu sembahyang, Nabi pun kata, "Wahai Bilal, rehatkan dengan sembahyang." Maknanya kerehatan Nabi dengan ibadat. Bagi Nabi, ibadat itu adalah kerehatan. Sebab itu Nabi tak sabar-sabar nak buat ibadat, ketaatan pada Allah Ta'ala. Berbeza dengan kita, bagi kita ibadat satu beban. Allah nak puasa pula dah. Mengeluh, datang bulan Rejab, Allah nak puasa pula dah. Baju tak siap lagi, dah tutup dah. Kedai-kedai tempah apa dah tutup dah. Saya baru dah bingung. Tempahan ditutup. Maaf, tempah raya dah ditutup. Awal 14 bulan dah tutup dah. Dah tutup dah. Banyak dah kedai tutup. Maknanya memang benar-benar bersedia betul nak awak. Bagus orang kita 15 bulan dah bersedia dah nak raya. Jadi maka sebab Rejab, bila masuk Rejab terbayangnya Ramadan. Terbayangnya Ramadan, persiapan kita nak menghadapi bulan-bulan yang lalu. Jadi bagaimana kita nak tahu? Jadi hari ini kita nak tahu puasa Rasulullah ni macam mana? Puasa Rasulullah macam mana? Abdullah bin Syakik bertanya kepada Aisyah mengenai puasa sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menjawab, "Kana yasumu hatta naqula qad sama wa yuftiru hatta naqula qad aftara qalat wa ma sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan mundu qadima al-madinata illa ramadana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa sehingga kami menyangka baginda mahu selalu berpuasa. Ada masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa sehingga kami menyangka baginda tidak mahu selalu berpuasa lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh
semenjak baginda menetap di Madinah kecuali pada bulan Ramadan. Baik. Abdullah bin Syakir kata, Nabi ni aku tengok kadang-kadang dia puasa sampai macam puasa tu wajib pun. Puasa setiap hari. Seolah-olah macam tak berhenti nak puasa. Tak berhenti daripada puasa. Di puasa ni kita ada disebut adanya puasa ad-dahr. Saumuddah. Saumuddah ni puasa tiap-tiap hari. Sambung tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari puasa. Tak berhenti puasa. Ahad puasa Isnin, Selasa puasa. Yang kedua dipanggil ada saum, iaitu saum al-wisal. Puasa secara wisal ni bersambung-sambung. Maknanya puasa tak berbuka. Puasa tanpa berbuka puasa. Nanti nak tengok. baik. Puasa wisal ni lagu mana? Tarikh dia. Disebut di antara ni disebut puasa wisal ni berpuasa selama 2 hari atau lebih tanpa berbuka dalam keadaan sengaja. Mana puasa waktu maghrib tak buka puasa lagi, sambung lagi puasa. Selama 2 hari ataupun lebih dalam keadaan tidak makan dan tidak minum. Baik, setengah. Baik, ulama berpendapat mazhab kita haram. Tak boleh. Mazhab kita tak boleh. Walaupun hukumnya dia disebut sebagai makna disebut puasa ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Dikhususkan kepada Nabi saja. Dikhususkan kepada Nabi saja. Adapun kepada umat tidak sebegitu. Dia ada beberapa sebab disebut hikmah. Hikmah dinyatakan beberapa hikmah. Kenapa larangan berpuasa secara bersambung? Kenapa diharamkan, dilarang untuk berpuasa secara bersambung kepada umat? Apa hikmahnya? Yang pertama kerana disebut tanda rahmat kepada umat Islam. Maknanya Islam ni agama rahmat. Bukanlah maknanya ibadat itu sampai tak makan nak mati ke diri. Tak. Mana ada makan, ada waktu, maknanya boleh berbuka, boleh makan. Macam biasa, tak ada masalah. Ada agama yang kasih sayang. Jangan sampai memudaratkan diri. Puasa sampai memudaratkan kesihatan, tak boleh. Nak puasa sunnah boleh. Bahkan puasa wajib pun ada batas dia. Makna kalau sampai memudarat kesihatan, maka diharuskan berbuka. Tak ada masalah. Jadi jangan sampai memberatkan, menampakkan bahawa Islam itu seolah-olah agama yang begitu begitu sengsara dan sebagainya. Kemudian hikmah yang kedua di antara disebut supaya nak mengelakkan perasaan jemu dan bosan dalam melakukan ibadah. Takut kita ni mari rasa bosan, mari rasa jemu, puasa ni mari rasa jemu. Lala tak buat, sekali itu je buat. Lepas tu tak buat. Lalu disebut hikmah supaya tidak melakukan puasa bersambung ni antaranya supaya tidak terabai hak, khususnya hak suami terhadap isteri. Isteri ada hak dia, suami ada hak terhadap isteri. Bila puasa maka menyebabkan isteri dizalimi dan sebagainya. Maka Islam bukanlah agama sebegitu. Bahkan puasa sunat pun biar berpada-pada. Jangan sampai hak isteri terabai sebab kerana kerja pada puasa sunat. Sampai makna nafkah zahir dan batin terabai sebagainya. Maka ni pun maknanya ada dibincangkan oleh para ulama. Jadi ada pun Nabi ni, ada sehari ni Nabi puasa sampai tak nak, tak berhenti daripada puasa. Seolah-olah puasa tu jadi wajib tiap-tiap hari. Macam ni. Dan kata sahabat kadang-kadang Nabi ni tak puasa langsung. Seolah-olah baginda macam tak nak puasa dah. Jadi nak menunjukkan Nabi ni, kadang-kadang Nabi puasa lama, kadang-kadang Nabi tak puasa. Itu di antara sifat puasa Rasulullah. Anas bin Malik pernah ditanya mengenai puasa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Anas menjawab, "Kana yasumu min asy-syahri hatta nara an alla yurida an yuftira minhu wa yuftiru hatta nara alla yurida an yasuma minhu syai'an." وكنت لا تشاء أن تره من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama beberapa hari dalam sebulan.
sehingga kami menyangka baginda akan terus berpuasa selama sebulan penuh. Jadi maknanya, sangkaan sahabat seolah-olah macam Rasulullah ni puasa selama sebulan penuh. Kadang-kadang baginda pernah tidak berpuasa sehingga kami menyangka baginda tidak mahu langsung berpuasa pada bulan itu. Kamu akan dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat pada waktu malam dan kamu juga akan dapat melihat bagaimana baginda tidur pada waktu malam. Jadi itu ibadat Rasulullah. Kadang-kadang puasanya bersungguh apa hampir macam tak tinggal. Kadang-kadang Nabi ni tak puasa. Kadang-kadang Nabi sembahyang sepanjang malam, kadang-kadang Nabi tidur. Maknanya Nabi nak ajar pada umatnya supaya tidak memberatkan pada umat. Takutlah nanti-nanti jadi benda itu memberatkan pada umat. Jadi Nabi ini memberi rahmat kepada sekalian halal. Walaupun Nabi mampu untuk buat pada setiap hal. Bukan Nabi tahu. Tapi kerana Nabi ini membawa rahmat, rahmatan lil alamin, rahmat pada sekalian halal. Maka kerana memikirkan umat-umat yang mendatang terbeban. Puasa sebulan bulan Ramadan, puasa terbeban dah. Kalau ada yang keluarga yang jahil itu, ada seorang budak 300 tak, saya tak pernah puasa. Dah tu puasa bulan Ramadan, puasa bulan puasa pun tak puasa dia. Mak ayah saya pun puasa sekejap, 2-3 hari sebulan lagi dah kaya dah. Oh, budak ni, keluarga ni. Jahil dia orang lain. Dah 2-3 hari sebulan lagi dah tak puasa dah. Dah berhenti dah puasa. Dia kenal puasa tapi dia tak pernah puasa, dia kata. Bila kita suruh puasa sunat, dia kata ni lah kali pertama saya puasa tak dalam hidup. Kali pertama puasa dalam hidup Allah. Macam-macam. Jadi sebab tu yang wajib orang rasa terbeban. Sah yang sunat. Jadi maka sebab tu Rasulullah tak nak memberatkan kepada umat. Bahkan Sayyidina Abi Darda pernah ditegur oleh sahabat kerana berpuasa pada setiap hari. Oleh seorang sahabat sehingga lupa pada tanggungjawabnya kepada isteri. Jadi kita nak puasa boleh, nak buat amal ibadat ketaatan boleh, jangan lupa tanggungjawab kita. Nak sembahyang sunat boleh, tapi jangan sampai terabai tanggungjawab kita yang ada mak ayah, terabai tanggungjawab pada mak. Kita yang ada suami terabai pada suami kita. Kenapa? Atas alasan nak puasa sunat. Batalia nak masuk hari ni, puasa hari ni. Jadi terbalik. Jadi tak baik pula. Dia puasa tak persiapkan makanan untuk suami pula. Atas alasan dia puasa. Bagus dah puasa sunat tu. Tapi dia telah mengabaikan hak dia terhadap suami dia. Dia kena sediakan makanan pada suami dia. Jadi maka sebab itu, kalau suami ajak makan, kena buka sekali lah kalau puasa sunat. Suami kata boring lah makan seorang. Buka puasa, kena buka puasa. Malaikat puasa wajib tak boleh lah. Puasa qadak tak boleh lah. Jadi maknanya nak sebutkan puasa sunat, suami ajak berbuka sekali. Petang lah waktu tu. Nak buka puasa sikit, sejam lagi nak buka puasa. Suami kata boring lah makan seorang. Kena lagi tu. Nak bagi tuan dah jadi mengada-ngada lah tu. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak berdosa. Bahkan bila mana kita diajak untuk berbuka, kita kena meraikan. Kalau puasa itu puasa sunat. Kalau puasa itu puasa sunat. Tapi jangan pula kita yang mengia amat kata beria-ia. Kita pula beria suruh ajak kita makan. Itu lain. Apa tak nak ajak saya makan sekali? Dia tanya pula, apa tak nak ajak saya makan sekali? Jadi aku layak pula tu, waktu kita yang berada-ada. Jadi maka di sini nak menunjukkan pada kita, jangan sampai kita terlepas hak kita sebagai seorang isteri kerana melakukan ibadah. Hadis Ibnu Abbas berkata, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula ma yuridu an yuftira minhu wa yuftiru hatta naqula ma yuridu an yasuma minhu wa ma sama shahran kamilan mundu qadima al-Madinah illa Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa beberapa hari dalam sebulan sehingga kami menyangka baginda mahu berpuasa penuh sebulan penuh.
Ada masanya baginda tidak berpuasa beberapa hari sehingga kami menyangka baginda tidak mahu langsung berpuasa pada bulan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh semenjak baginda menetap di Madinah kecuali pada bulan Ramadan. Sama macam Ummu Salamah berkata. Ummu Salamah ni seorang isteri Nabi. Ummu Salamah bekas pada isteri sahabat Ummu Salamah. Anak dia nama Salam. Jadi dia orang Arab ni begitu. Bila anak nama Salamah, dia pun kunyah bagi mak ni Ummu Salamah. Jadi nama sebenarnya lainlah, tu nama gelaran. Ummu Salamah tu nama gelaran. Abu Salamah bapa kepada Salamah, Ummu Salamah mak pada Salamah. Dia orang Arab dia suka menggelarkan sebegitu. Kadang dinisbahkan kepada anaknya nama anak. Jadi kita pun boleh buat. Kita dah sebut dah sebelum ni. Bahkan sunnah kita meletakkan kunyah gelaran untuk diri kita. Anak kita nama contohnya Yusuf. Kita ni Ummu Yusuf. Kita gelarkan diri kita Ummu Yusuf. Kalau anak kita sulung nama dia Yusuf. Tapi kalau anak kita nama yang sulung tu perempuan, contohnya nama Aisyah, maka kita pun Ummu Aisyah. Kita nisbatkan Aisyah itu pada kita, iaitu Ummu Aisyah, mak pada Aisyah. Jadi lepas pada itu tukar habis, Facebook dia pun tak letak dah. Nama Amal, tak tahu Ummu Aisyah. WhatsApp dia Ummu Aisyah. Sunnah. Jadi bila orang tanya pasal apa ni? Pasal ni lah datangnya, pentingnya mengaji. Mengaji tahulah nak letak nisbat macam mana. Kalau tak ada anak, kata tuan. Tak ada anak, kadang-kadang begitulah. Sahabat yang tak ada anak, Nabi nisbatkan kepada sifat pengasihnya pada binatang. Abu Hurairah. Kasih pada kucing. Sebab Abu Hurairah tak ada anak. Dia tak, dia orang yang ahli sufa. Duduk si amalan dekat masjid. Si amalan dekat masjid. Jadi, jadi maka Abu Hurairah ni digelar sebagai kerana disebabkan kerana sifat yang pengasih kepada kucing, binatang. Sebab tu kadang-kadang ada yang disebabkan kepada tempat kelahiran. Contohnya Al-Imam Hasan Al-Basri. Kerana dia dilahirkan di Basrah. Di Basrah, perkampungan di Basrah. Kemudian di antaranya banyak syekh disebut nama dia yang disebabkan kepada pengumuman. Al-Imam Ash-Shibli daripada perkampungan Shiblah. Disebut di Khurasan. Di antaranya ada ustaz-ustaz kita Al-Yamani. Bukan kerana dia lahir di Yaman, tapi dia belajar di Yaman. Ataupun macam-macam dinisbatkan kepada tempat belajar pun ada. Ataupun tempat kelahiran. Jadi mana nak tengok pada tempat kelahiran, tengok juga. Lagu mana nak tetapkan tu, tengok. Kalau tempat tu panjang, contoh sini apa? Bukit Mahkota. Bukit Mahkota. Jangan letak dua-dua, nampak bodoh kan? Habis dia letak ni. Nama Nurul Al-Bukiti Al-Mahkota. jadi pelik orang dengar ni kunyah kau celah mana. Jadi dia biasa ambil satu je yang masyur. Kalau saya ni Syah Alam, Syah Alam, ambil lah Al-Alami tu, satu je yang famous lah. Kalau taman apa ni, Taman Indah, Al-Indahi. Jangan Al-Tamani, Al-Indahi. Tapi dua-dua dia letak tu, nampak macam tak mengaji. Jadi beza kata, mengaji ada tahu cara nak nisbah macam mana. Tapi jangan kalau nama tempat kita lahir tu tak berapa seronok, ambil nama daerah. Kalau nama daerah pun tak berapa seronok nak jaga juga, ambil nama negeri. Sebab pada negeri. Ada seorang ustaz tu, At-Turabi. At-Turabi nama dia, dia At-Turabi. Turab ni, rupanya dalam bahasa Arab, bahasa Melayunya nama Tanah Merah. Kelantan pun. Tanah merah yang diaturah ni sebut tanah merah, tanah orang gali kubur tu, tanah merah tu. Jadi dia ni orang tanah merah Kelantan, dia pun tu aturabi. Takkan dia letak al-merahi? Ustaz, boleh ke kita guna bahasa Melayu begitu buat macam tu? Apa dia? Boleh ke kita guna? Boleh, jangan salah. Macam marang, al-maranji. Al-maranji. Biasa buat tanda al-maranji. Cumanya bila Arab dia tak ada enam. Ja dia pada nun dengan jim. Dia tak ada enam. Dia tak
tak ada Al-Marani, tak ada Al-Maranji. Ha, kalau Terengganu, Terengganu. Ha, dia tak ada ga, ga dia tak ada dalam huruf Arab. Ha, Terengganu. Ha, jadi sebab tu lah. Allah besar. Jadi itu kunyah. Ummu Salamah tu kunyah bagi kita tahu. Ummu Salamah ni dia kematian suami. Ha, dia sebesedikit Ummu Salamah ni Abu Salam ni, iaitu keluarga yang pertama hijrah daripada Mekah ke Madinah. Rombongan awal yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, keluarga Ummu Salamah, Abu Salamah dengan anak. Dalam perjalanan hijrah, keluarga dia kena colek. Ummu Salamah kena colek di keluarga dia dengan anak dia yang kecil. Abu Salamah kena colek di keluarga dia. Lalu Abu Salamah bebas, melepaskan diri, berhijrah seorang-seorang, walaupun terpaksa tinggalkan anak isteri masih dalam tahanan. Jadi Ummu Salamah ni dia tak berdiam diri. Dia tetap nak berhijrah walaupun terpaksa pergi seorang diri. Walaupun suami dah pergi. Ha, walaupun suami dah pergi dah. Seorang diri. Dia buat mogok, tak nak makan, tak nak minum. Walaupun dia terpaksa mati. Semata-mata dia nak berhijrah. Kesian tengok keadaan Ummu Salamah sebegitu. Keluarga dia pun lepaskan Ummu Salamah. Pergi dalam keadaan begitu pun pergi. Ummu Salamah mengajar pada kita taat pada Allah dalam keadaan apa juga sekali. Walaupun kadang-kadang ya Allah uji suami tak ada di sisi, tetap kena berbuat ketaatan. Karena kita semayang, kita pergi majlis, kita pergi suami, bukan sebab suami kita. Sebab kerana Allah, tak ada suami, suami meninggal, takdir Allah, suaminya terasa juga buat ketaatan. Ha, jadi maka sebab Ummu Salamah mengajar pada kita walaupun seorang perempuan Mekah, Madinah berhijrah walaupun dia seorang perempuan dengan anak. Bayang Mekah, Madinah berapa? Naik bah nanjang. Ha, naik bah nanjang. Ha, jadi dulu bah ada. Ha, kereta api baru pun tak ada lagi dulu. Ha, jadi maknanya keadaan begitu. Bayang Ummu Salamah. Lalu ditakdirkan oleh Allah Abu Salamah meninggal dunia. Abu Salamah meninggal dunia. Lalu Ummu Salamah kata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Moga Allah gantikan aku dengan lebih baik. Dan bagi Ummu Salamah tidak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah, suami yang sangat dia sayang dan kasih. Ada bagi dia tak ada lah orang yang lebih baik. Takdir Allah menemukan dia dengan orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa dia? Muhammad bin Abdullah, Nabi kita Muhammad. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, aku dengar kamu nak pinang aku, betul ke? Anak, sebelum kamu pinang aku ni kuat cemburu. Anak, aku ni kata pertama aku ni dah tua. Aku ni tua dah. Yang kedua aku ni ramai anak. Kemudian yang ketiga aku ni kuat cemburu. Kata Nabi, kalau kamu kata kamu tua, aku pun tua kata. Kamu tua ke aku tua? Maka tak ada masalah. Apa masalah? Kalau kamu kata kamu ada anak, bila aku kahwin, anak-anakmu, anak aku juga. Anak kamu, anak aku juga. Anak tinggi Nabi, iaitu anak pada Ummu Salam. Yang Nabi kasih macam anak dia. Lalu kata Nabi, kalau kamu kata cemburu kamu kuat, maka aku doa minta Allah kurangkan sedikit cemburu kamu. Maknanya bukan suruh hilang, suruh kurangkan. Maknanya perempuan ni mesti kena ada cemburu juga. Tak ada cemburu bukan perempuan, panggil tiang lapu. Awak panggil bantal kayu pula-pula ada tak jemuru tengok. Ada lelaki dia, ada orang perempuan tak rasa apa pun. Ada, itu bukan perempuan lah makin. Jadi maknanya nak kata, ini Ummu Salamah, kisah. Dah panjang lagi kisah ni sebenarnya. Ma ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrain mutatabi'ain illa Syaban wa Ramadan. Aku tak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dua bulan berturut-turut kecuali bulan Syaban dan bulan Ramadan. Ha. Syaban, Ramadan, Nabi puasa berturut-turut. Kita ni boleh puasa selepas nisfu Syaban, lepas pertengahan bulan Syaban. Orang yang tak pernah puasa dilarang puasa. Orang yang tak pernah berpuasa tak boleh puasa. Ha. Melainkan kalau kita orang nak puasa, puasa nazar. Lepas 15 Syaban tu kita nak puasa nazar, boleh. Ataupun kita nak puasa ganti. Puasa ganti itu memang kena buat. Ataupun disebut puasa yang menjadi adat kebiasaan. Kita dah biasa dah puasa Isnin kami, Isnin kami, Isnin kami. Jadi bila selepas 15 Syaban, kita masih lagi boleh meneruskan puasa kita. Itu kerana dia menjadi adat.
Dalam mazhab kita adat ni sekalipun dah dikira sebagai adat. Contoh, hari Khamis sebelum tu tak masuk lagi pertengahan. Khamis sebelum tu kita dah puasa sunat. Masuk lepas pertengahan tu kita nak puasa sunat pula. Ha, boleh, tak ada masalah. Ha, jadi ada pun kita tak kena puasa sunat. Tiba-tiba lepas bulan Syakban, 10 Syakban, nak beria nak puasa sunat. Itu yang tak ada. Yang tu yang dilalu. Yang tu yang dilalu. Jadi sebab tu, ada pun Nabi ni, dia puasa berturut-turut bulan Syakban penuh, bulan Ramadan penuh. Kerana Nabi biasa buat macam tu, bulan Syakban, lalu bulan Ramadan Nabi puasa. Lalu kemudian disebut lagi, Aisyah berkata, lam ra'a lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin akthara min siyami fi Syakban. Kana yasumu Syakban illa qalilan bal kana yasumuhu kullah. Aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sejumlah hari yang lebih banyak daripada puasa baginda pada puasa baginda pada bulan Syakban. Baginda berpuasa sebagian besar hari-hari bulan Syakban kecuali beberapa hari. Baginda pernah berpuasa hampir sebulan penuh bulan Syakban. Ini di antara jumlah ataupun bagaimana keadaan puasa Nabi pada bulan Syakban. Kadang-kadang Nabi berpuasa pada sejumlah hari yang lebih banyak. Mana Nabi puasa banyak lebih dalam bulan Syakban. Nah, maknanya lebih daripada 15 hari dalam bulan Syakban. Kadang-kadang baginda ni juga berpuasa habis penuh bulan Syakban. Habis penuh bulan Syakban tu baginda puasa juga dalam bulan Syakban. Abdullah bin Mas'ud berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min ghurrah kulli syahrin thalathah ayamin wa qallama kana yuftiru yawm al-jum'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada awal setiap bulan selama 3 hari. Dan jarang sekali baginda meninggalkan puasa pada hari Jumaat disertai dengan berpuasa satu hari sebelumnya ataupun selepasnya. Baik, setiap kali masuk bulan baru Nabi akan puasa 3 hari. 3 hari Nabi puasa pada setiap awal bulan. Setiap awal bulan Nabi puasa 3 hari. Dan bila Nabi puasa pada hari Jumaat, Nabi tak akan puasa hari Jumaat secara tunggal. Maknanya Nabi akan puasa Khamis Jumaat ataupun Jumaat satu ataupun 3 hari Khamis Jumaat satu. Sebab kali puasa tunggal hari Sabtu saja menyamakan dengan puasa Yahudi. Puasa Yahudi bukan haram, tak jadi haram. Cuma kita tak nak biar amalan kita ni sama dengan orang penganut agama lain. Maka kalau kita nak puasa hari Sabtu, pastikan kita puasa hari Jumaat. Jumaat Sabtu ataupun Khamis Jumaat ataupun Sabtu. Jadi itu kita nak menyelisihi, nak selisih daripada apa yang dibuat oleh puak Yahudi. Lalu kemudian disebut Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra shawma itsnain wal khamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu bersungguh-sungguh mengamalkan puasa hari Isnin dan Khamis. Bersambung dengan hadis yang seterusnya, Abu Hurairah berkata, apa dia? Tu'radu al-a'mal yawm al-thnaini wal-khamis wa yawm al-khamis fa'uhibbu ayyu'radu amali wa ana sa'imun. Seluruh amal diperlihatkan kepada Allah pada setiap hari Isnin dan Khamis. Oleh itu aku menyukai amal kebajikanku diperlihatkan semasa aku sedang berpuasa. Baik, ini hari yang terakhir. Baik, maknanya apa dia? Disebut hari Isnin dan Khamis antara hari yang diangkat juga amalan secara mingguan. Ada amal diangkat secara mingguan, ada amal diangkat secara harian, ada amal diangkat secara tahunan. Ada amal diangkat secara tahunan. Maknanya bukan dia menyanggahi sebelum ini, dah sebelum ini Ustaz kata tiap-tiap hari amalan diangkat. Jadi maknanya di sana ada amal yang diimpunkan seminggu diangkat waktu Isnin Khamis. Waktu Isnin Khamis diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat amal kita diangkat Isnin dan Khamis, maka saat itu kalau boleh kita sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh melakukan ibadah kepada Allah taala. Khususnya iaitu berpuasa. Berpuasa sunat. Batu puasa ni
amalan yang boleh melembutkan hati-hati manusia. Hati kita jadi lembut bila kita berpuasa. Lembut sebab apa? Belas kasihan kita tinggi. Orang yang puasa ni dia sedar hakikat ada lagi orang yang susah pada dia. Orang yang berpuasa ni sedar hakikat betapa dia ni bersyukur pada Allah Ta'ala. Kita ni alhamdulillah bila kita puasa kita sedar ni rupanya perasaan orang tak boleh makan. Ni rupanya perasaan orang susah, orang miskin. Bila kita puasa. Kalau kita tak puasa kita tak rasa. Untuk makan siang malam ke dalam. Sampai tak sedar berdiri. Bila puasa, oh baru kita rasa perihnya. Penatnya. Bila saat orang tak cukup makanan dan rumah. Itu menambahkan belah kasihan bila mana dengan kita berpuasa. Islam ajar pada kita berpuasa. Kerana bila puasa ni tentang kita akan mula melihat bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri pada. Lepas tu kadang-kadang bila kita puasa ni, aktualnya bila nak berbuka puasa, kita cari tempat-tempat orang susah, kita tanya dia makanan berbuka puasa, kita pergi buka puasa sekali dengan dia. Ini paling terbaik. Cari tempat-tempat rumah-rumah orang susah, kebajikan, tahfiz ke apa, saya nak tanya hari ini berbuka puasa, tapi saya nak buka puasa sekali dengan dia. Ini amalan terbaik dalam keadaan kita boleh melatih diri kita bersyukur. Sebab bila kita buat gitu baru kita sedar hakikat kita ni lebih banyak nikmat Allah beri pada kita. Saya baru ni baru balik Terengganu ni pun semalam sampai Terengganu lah. Balik singgah dekat rumah kebajikan sahabat saya jaga di Kuantan. Dia ada satu pusat kebajikan masyarakat. Dari pergi singgah kat tempat ni Allah dahsyat. Budak-budak semua dahsyat-dahsyat. Kisah di sebalik kisah budak-budak ni dahsyat. Tengok muka seorang-seorang siang budak-budak kecil-kecil. Dajah 2, dajah 3 anak. Jadi ada seorang budak tu dajah 2 kat atas siang. Dajah 2. Saya tanya dia budak ni. Budak ni baru masuk. Dia kata baru masuk hari ni. Baru masuk awal tahun. Baru masuk awal tahun. Dia kata siang dia mak dia miskin. Keluarga dia miskin, ayah dia meninggal. Sebab budak-budak kat dia miskin-miskin pun. Dia kata rumah macam lebar ayah. Rumah macam lebar ayah. Rumah tu nak terbalik. Mana miskin-miskin pun. Jadi dia kata budak ni, dia kata lepas mak dia hantar ke tempat. Dia ke tempat dia ni, dia kata. Mak dia telefon, ustaz tu menjaga anak saya 5 tahun saya tak tahu. Tak tahu mak pergi mana, telefon-telefon tak ada. Telefon-telefon tak agak, lalas sekali telefon polis agak, dia kata mak dalam jaga 5 tahun mengedar dalam Allah. Apa yang begitu masalah? Masalah pun. Lepas hantar anak, mak pula kena tahan jaga, masuk. Dia kata yang paling aku sedih, dia kata, budak ni tiap-tiap malam, dia kata. Mari jumpa, dia kata, ustaz, saya boleh keluar tak nak jumpa dalam mak saya. Dia kata, tak tergamak dia nak minta mak sebenarnya itu dalam jaga. Pasal budak ni kecil kan? Oh, dajah satu, dajah dua. Esok datang pula ustaz, malam-malam biasa dia. Waktu main dia tak risau pun. Waktu main dengan geng-geng dia tak teringat. Tapi bila malam dia teringat. Mari jumpa sahabat ustaz. Saya boleh jumpa dengan mak saya. Jadi sahabat saya kata macam ni. Dia kata, awak boleh jumpa kalau pandai Quran. Pandai Quran boleh jumpa dengan awak. Lama sikit dia pun datang balik, ustaz, saya dah ikhrak 5 dah. Kalau saya naik Quran nanti, boleh tak saya jumpa mak saya? Dia kata insyaAllah boleh. Dia kata sampai hari ni dah 2 bulan sah. Dia kata hamba tak teramuk nak beritahu yang mak dia sebenarnya dalam jalan. Biar dia balik nanti, biar keluarga dia lah beritahu. Tapi nak kata bila kita duduk ke tempat gitu, kita rasa bersyukurnya kita. Bersyukurnya kita Allah Ta'ala jadikan kita banyak nikmat. Lepas tu bila kita puasa, kita ingat hati kita jadi lembut. Hati kita jadi bersyukur pada Allah. Dengan cara amal-amal soleh. Iaitu kita berpuasa sunat. Jadi itu di antara hikmah dalam berpuasa. Ini perbanyakkan puasa sunat Isnin dan Khamis insyaAllah. Jadi akan datang kita akan masuk hadis yang ke 292. Tanda sikit lah, kata tak ingat. 292. Kita akan sambung situ. Aku lupa lihat apa yang baik datang daripada Allah. Yang lemah yang kuang itu datang pada kelemahan diri saya sendiri. Jadi terakhir saya buka lagi untuk wakaf Quran sunat tu masih buka lagi. Pukullah ada warna sebab nanti saya nak hantar dah 5 mas. Saya dah hantar dah. Jadi akan datang saya tak buka dah untuk wakaf Quran ni. RM3 satu naskah tu. RM3 satu naskah. Jadi 5 mas saya kena serahkan duit itu kepada sahabat saya di Sudan.